Berbicara soal nuklir, berarti kita sedang berbicara soal kehancuran dunia. Tetapi di sisi lain, nuklir juga memiliki dampak positif bagi energi hijau. Tetapi apakah kalian tahu, jika Indonesia dipandang sangat spesial oleh Rusia soal nuklir? Kenapa dipandang sangat spesial? Sebelum itu mari dukung channel ini dengan like, komen dan subscribe agar channel kami terus berkembang. Apakah kalian tahu, Indonesia akan turut berpartisipasi dalam Forum Internasional atau MESPO, yang merupakan pameran dan platform bisnis terbesar untuk membahas perkembangan industri nuklir secara global. Kehadiran Indonesia dalam forum yang diselenggarakan oleh perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, itu, akan diwakili oleh Delegasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, RI. Berdasarkan agenda kegiatan yang diterima antara, Minggu, perwakilan dari BRIN akan berbicara dalam diskusi terkait perkembangan teknologi reaktor generasi 4 sebagai bagian integral dari sistem tenaga siklus bahan bakar nuklir tertutup. Reaktor generasi 4 mampu mengubah industri tenaga nuklir secara mendasar, terutama melalui tingkat keselamatan baru, perluasan jangkauan bahan bakar, dan pengurangan limbah radioaktif secara signifikan, demikian keterangan tertulis dari situs resmi Rosatom. Atomexpo akan digelar di kota resor Sochi, Rusia, pada 25 hingga 26 Maret 2024 dengan mengangkat tema Energi Bersih, Menciptakan Masa Depan Bersama, guna mendukung upaya setiap negara dalam memerangi perubahan iklim dengan memanfaatkan tenaga nuklir. Forum ini akan menyatukan berbagai lembaga pemerintah, perusahaan industri nuklir global, organisasi publik, serta pakar internasional. Perwakilan khusus Presiden Rusia bidang digital dan teknologi Dmitry Peskov, Direktur Jenderal Rosatom Alexei Lihachev, Kepala Departemen Energi Nuklir Badan Tenaga Atom Internasional Mikhail Chudakov, Direktur Jenderal Institut Energi Atom Cina Hong Yi yang akan turut berbicara dalam Atomexpo 2024 tersebut. Selain itu, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Peter Sijarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Alparslan Bayraktar, Wakil Ketua Otoritas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Mesir Dr. Mohamed Ramadan Badawi, serta Menteri Kesehatan Serbia Danica Grujicic juga akan berpartisipasi dalam forum internasional itu. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah dunia seutuhnya. Merdeka! Bapak Ibu Rektor, bahwa revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi ini mempercepat gelombang besar perubahan dunia. Gelombang besar perubahan dunia. Sehingga yang terjadi adalah ketidakpastian itu sangat tinggi sekali. Sekali lagi, ketidakpastian itu menjadi tinggi sekali. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan talentanya. Dan merubah pola-pola lama yang memang itu sudah saatnya untuk kita tinggal. Jangan mahasiswa itu dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Ini saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi akan saya ulang terus. Lagi, fasilitasi mahasiswa sebesar-besarnya untuk mengembangkan talentanya yang belum tentu sesuai dengan pilihan program studi, jurusan maupun fakultas. Karena kita ingat, pilihan prodi, jurusan dan fakultas tidak selalu berdasarkan pada talenta. Dan ketidakcocokan itu kadang-kadang terasa saat kuliah. Karena yang kita tahu, orang bisa berkarir yang jauh dari ilmu di ijazahnya. Yang sering saya berikan untuk contoh itu Pak Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin.
yaitu fakultasnya di ITB, Fakultas Teknik Fisika Nuklir. Fakultasnya Teknik Fisika Nuklir. Step 1, wake up really gonna rise the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.